Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Kembangan. Ini tanaman hias keladi tisu. Keladi putih tisu nih harusnya ini keladi putih tisu nih. Ini dulu punya bibitnya satu, terus umbinya dipecah-pecah, dipotong-potong umbinya. Setelah keluar bisa tumbuh kok jadi warnanya masih ada ijo-ijonya ya ini garis ijonya nih ketara banget ini garis ijonya garis ijonya jadi nggak bisa putih bersih padahal ini induannya dulu putih bersih ini sekarang kok warnanya jadi ada ijo-ijo ya apakah anda juga mengalami hal yang sama kalau anda mecah Keladi di putih tisu ternyata warnanya anakan dari cacahan umbi tidak bisa bersih ini Keladi putih tisu, ini ditanam di pot. Oh, ini kering ini, kurang air, kurang disiram air. Ini media tanamnya ini biasa aja pakai tanah, sekam mentah, sekam padi mentah, dan pupuk kandang. Media tanam untuk keladi tisu saya pakai seperti ini. Ini ditanam di pot putih. Di pot plastik warna putih ini tadi putih tisu Tapi warnanya sudah ada bercak-bercak Masih ada bercak-bercak Ijunya Garis ijunya kelihatan banget Ketara banget garis ijunya Nanti Hiip yep. Bagaimana cara ngilangin ijo-ijonya ini ya? Coba nanti saya cek video-video lain di YouTube cara ngilang cara menghilangkan mengembalikan warna putih pada keladi putih tisu. Kayaknya ada beberapa tutorialnya. Saya coba praktekan aja belajar dari video di channel-channel tanaman hias yang lain. Keladi putih tisu yang sudah bermutasi, berubah warnanya tidak putih bersih, putih tisu bersih lagi. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung kami mengembangkan channel Kembangan. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.